Halo, selamat malam. Wah, ini lama banget nggak ketemu di konten kita. Lama nggak konten. Nah, ini dengan mesinnya AC Lavert atau Vario 150 yang keles yang kemarin banyak kita bahas di berbagai partnya. Nah, ini baru aja turun, kita ganti kruk asnya. Kita nyoba pakai kruk asnya dari BRT. Wah, dia baru. Kruk asnya BRT untuk Vario yang sudah patent. Kruk asnya BRT yang baru aja launching. Nah, ini kemarin sama ownernya kita rembukan, ya jajal tuku weng, jajal pasang ke biar karena sebelumnya stangnya standar, kita cuma nyetruk tok tapi pakai stang standar. Nah, kemarin takut tak segera kuat stang sekere, takut yang gak kuat stang pistonnya, akhirnya kita beliin kruk asetnya dari BRT yang buat Vario 125-150. Nah, ini ya, kita beli yang model ini, racing kompetisi. Ini naik 5,6 langkahnya. Nah, ini udah baru aja di dial, baru aja kita lepasin jarumnya. Ini tinggal busurnya aja. Nah, ini kemarin masih kendalanya naik turun grafiknya ketika di dyno, sama kiriannya sebenarnya belum ketemu, tapi udah mumpung ada kruk asnya udah launching, wes sisan digolek ki wes, kalian turun sekalian nata-natani lagi, nata-nata ulang. Nah, ini akhirnya sudah terakit. Nah, ini habis ini kita naik, kalau udah naik nanti kita coba lagi, sekalian kita setting mapping ecu dan kiriannya. Nah, ini baru aja dibelah nasi kerasnya. Jadi kemarin kerasnya yang lama yang strukan 3 mili itu sudah kita lepas, ini ganti dipasangi keras setnya BRT. Oke, gitu aja, nanti coba nanti kita lanjutin dulu, nanti kalau udah kerakit kita sambung lagi. Yo, coba review. Jadi udah dikeluarin. Nah, ini mau nanti coba di mapping lagi dulu, karena nanti apa perbedaannya dari perkas BRT yang jadi ini dengan yang sebelumnya buatan sendiri pakai penstruk. Nah, ini kerakasnya BRT, lalu ada perubahannya cuma di rantai katengnya, rantai kamrat sama packing bloknya jadi dilepas. Nah, ini jadi nggak ada packingnya yang tebel gitu ya. Nah, jadi bloknya cuma pakai packing standar. Nah, ini nanti coba kita dyno sama kita lihat top speednya sama atau malah lebih tinggi atau malah lebih kecil angkanya. Kemarin untuk yang pakai yang settingan yang kemarin, yang kerkas pakai pen stroke kemarin, tatanan sendiri kemarin kerkasnya itu
sampai 27 ya HP-nya. Nah ini nanti kalau udah ini pakai yang settingan ini belum tahu nanti gimana. Besok kita lanjut lagi ketemu di dyno sama ketika pas nyeting mungkin ya. Oke, kita aja. Terima kasih. See you on Asilabar.